Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau nyari kangkung. Kangkungnya udah tumbuh ya. Semalam kita nanam kangkung di sini. Ini semalam yang udah kita bersihin, yang nanam nanas kemarin, dan kita tanam kangkung udah tumbuh. Jadi sekarang kita mau panen kangkung. PT aja kan, Pak? Ya, PT aja. Jadi kemarin kakek nanam kangkung di rumahnya, terus kita main ke sana. Jadi kita kepingin nanam kangkung jadinya. Jadi tadi semalam pulang dari tempat kakek, beli bibitnya, langsung kita tanam. Ini sekitar berapa minggu nih, Mak Ren? Waktu kita ke tempat kakek Parji dikasih itu? 2-3 minggu mungkin ya. 3 minggu. Tapi kangkungnya ini kurang subur nih ya. Enggak apa-apa nih, walaupun kurang subur udah enak disayur nih ya. Ini arah Aristia main ayam. Kasih roti nak, dia mau roti sikit aja. Sikit aja, kurang sikit itu, nggak mau dia. Mau dia? Mau dia kan? Cukup. Sedikit kali. Belum. Papa yang habisin sedikit. Oh, masih kurang nih ya kangkungnya. Yuk kita kutip lagi. Yang pendek-pendek enggak usah kan? Enggak usah. Nanti arah denaris dia makan bayam ya. Di sini ada bayam juga sedikit. Ini dia bayamnya. Jadi ini kita mau petik bayam juga. Bayamnya untuk arah sama aris dicampur kangkung. Kenapa kak Ara ini sebenarnya takut ayam dia ini? Dia takut dikejar ayam. Ara takut sama ayam dia ini. Hai ayam. Hah? Udah. Ini masih pendek-pendek. Masih nom-nom. Oke, ini udah habis diambil sama Mak semua nih ya. Kangkungnya udah bersih, ini tinggal yang nom. Sekarang kita mau ke pasar dulu karena kita cabenya habis, jadi kita mau beli cabe dulu ke pasar. Yuk, sekarang kita mau ke pasar. Adik, kakak, yuk kita pergi ke pasar. Nggak ikut. Yuk, ke pasar yuk. Halo guys. Sekarang kita sampai pasar. Yuk, sekarang kita mau cari cabenya. Biasa kita beli cabe yang caplak ya. Ini dia cabenya, kita udah jumpa sama cabenya. Ini kan cabe setan. Cabenya cabe merah sama cabe putih. Ini harus campur ya. Oh, itu cabe putih itu namanya kalau di sini. Warnanya putih. Ya, kati mama. Yuk, ini cabenya. Kita beli cabe yang setengah aja. Ini dia cabenya. Yuk, sekarang kita mau pulang. Kita ke pasar cuman beli cabe aja. Yuk, dek. Di mana? Mari les kakak.
Sekarang kita udah sampai rumah dan kita lagi meeting kangkungnya. Ini dia kangkungnya. Ini meetingnya semuanya dari bongkotnya sampai ujungnya semua dipakai karena ini masih nom-nom ya, Mak. Ini Aris lagi makan dia. Oh, jangan. Adik makan pakai apa tadi? Oh, dia lagi enggak mau lagi dia. Habis nangis dia tadi. Oke, sekarang kita mau eksekusi di bagian apa namanya ini, Mak? Kangkung dulu. Nanti kalau Aris sama bayam dia, bayam sama si kangkung. Kangkung udah selesai. Sekarang kita mau kupas si bawang. Ini lagi kupas si bawang. Ini lo stok-stok perbawangan Mama Aris. Seneng deh ini bawangnya banyak dan agak seneng dan agak bingung juga ngabiskannya gimana gitu ya. Dan masih ada lagi di dalam sana. Di dalam sana ini ditampal yang satu lagi juga masih ada bawang. Ya sekarang mau kita kupas, kita pilih yang kecil-kecil aja atau yang besar juga. Karena yang besar ini udah terkupas, jadi harus kita dulukan. Yuk sekarang kita mau petik cabenya. Yang ini lama, yang ini. Yang mau yang hijau. Pakai cabai yang putih. Sekarang kita mau nombor bumbu dulu. Ini kita pakai cabenya sedikit aja supaya nggak pedas. Kita memang nggak mau yang pedas-pedas banget. Tapi nanti dikasih bawang potong-potong gitu. Ini cabenya buat ini. Makanya buatnya kita. Buat orang batuk cabenya. Sekarang kita nongkrong bumbu untuk punya arah dulu ya. Supaya nggak pedas dia bawang merah sama bawang putih aja ya. Kita tambahkan tomat. Sekarang kita masukkan bayam sama kangkungnya. Sekarang kita mau nongkrong untuk mama pedes ya. Sekarang kita tambahkan bumbu halus. Ini cabai sama bawang juga sedikit halus. Alhamdulillah kangkung udah matang. Di sini nih kangkungnya, ada juga ini nih bulat sama si ubi. Ini adalah ubi-ubi hasil marilas kita. Karena hidangan udah depan kita, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Amin. Selamat makan semuanya. Yuk kita makan dulu. Tabrakan sama punya kakak. Saus yang mantap nih.
Yang keras tetap apa aja ya. Mantap banget. Kangkungnya lembut. Mungkin kita manennya terlalu muda, jadi dia masih lembut. Lembut enggak? Hari ini Aris lagi tidur, jadi dia gak ikut makan. Kecapean tadi dia jambut kangkung sama pergi ke pasar. Sama angon ayam tadi dia. Depan ayamnya dia angoni aja sama Aris. Kita tampuk kangkung aja ya. Ini habis makan kangkung ini ngantuk. Enggak, Mak? Enggak. Ini apa kangkung? Ini ya, Pak. Halo. Gua nggak ada di sini. Alhamdulillah udah selesai makan. Tinggal marah sama mama yang belum selesai. Nanti Aris juga bentar lagi bangun, dia juga mau makan pakai sayur bayam sama kangkung yang di depan rumah. Terima kasih yang udah ikut kita panen kangkung depan rumah. Jangan lupa subscribe, komen, dan like karena channel ini tergokil dan pertama di Indonesia. Dadah, terima kasih semuanya. Terima kasih yang udah subscribe. Yang belum subscribe dibantu subscribe ya.